Jadi dengan diadakannya konferensi nasional ini kan di era 30% kuota itu memang ingin mencari memang betul-betul yang berkualitas. Jadi ini sudah terbukti bahwa ada juga wakil dari perempuan yang memang benar mengisi atau yang sudah diperjuangkan itu memang kita membuktikan. Jadi itu saya sangat apresiasi terhadap Bunda ini bahwa sudah berani untuk memaparkan. Dan inilah jawaban dari 30% dengan tarung bebas dan sebagainya. Jadi memang kualitas yang bukan kuantitas. Kalau penyampaian visi dan misinya parlamen ini? Sudah luar biasa sekali seperti tadi bahwa apa yang ditanyakan dari panelis dan sebagainya sudah sangat dijawabnya. Jadi dari tiga faktor yang tadi saya katakan bahwa secara sosiologis dia sudah bisa, faktor yuridis kan sudah tersaring dari Dewan Integritas Bangsa, dari filosofinya tadi, visi-misinya setelah dipaparkan secara sosiologis dan bisa diterima oleh audiens, ya kenapa tidak kita ya. Jadi mudah-mudahan Oktober ini memang perempuan yang bisa memimpin.